Terinspirasi film kartun porno, seorang guru sekolah menengah pertama cabuli dan memperkosa 7 muridnya. Pelaku juga sering mengancam akan sebarkan video mesumnya jika menolak melayani nafsu bejatnya. Seorang guru seharusnya mengajarkan hal yang baik kepada murid-muridnya, bukan malah cabul dan sering berlaku bejat seperti AS ini. Guru mata pelajaran kesenian sebuah sekolah menengah pertama di Purbalingga, Jawa Tengah. Dari keterangan polisi, kelakuan bejat AS terinspirasi dari film kartun porno yang sering ditontonnya dan sudah dijalani sejak 8 tahun silam. Modus yang digunakan juga selalu sama, yakni mengancam tidak akan memberi nilai kepada muridnya jika menolak melayani nafsu birahinya. AS juga sering mengulangi perbuatannya dengan korban yang sama disertai ancaman akan menyebarkan rekaman perbuatan mesumnya. Hingga kini tercatat ada 7 murid yang menjadi korban. Tersangka melakukan pengancaman terhadap korban apabila tidak mau memenuhi keinginan tersangka, akan diancam dengan memberikan nilai maupun menyebarkan video. Atas perbuatan bejat pelaku, polisi akan menjeratnya dengan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 32 Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.